Kamu ini benar brengsek. Orang lain sibuk kerja, kamu enak-enakan nongkrong di sini. Maafkan saya ya, Bang ya. Maaf itu tidak penting. Yang penting kerja. Saya ini butuh tenaga kamu, bukan maaf. Ayo kerja. Hei, kamu mau kemana? Mau. Beresin ini dulu ya. Ci. Sudah pulang kamu, Ci? Kamu kelihatan capek, nak. Ngapain aja seharian di tempat kos-kosan kamu? Ngapain kok, biasa aja. Kok kelihatannya murung? Siapa juga yang gak murung? Seminggu cuma dikasih jatah segini. Kamu tidak boleh mengeluh, nak. Aku tuh bukan yang ngeluh, Pak. Tapi coba deh Bapak pikir, kalau Bapak jadi aku, seminggu cuma dikasih jatah 100.000. Anak SD juga gak mau. Mestinya kamu bisa mengerti, nak, keadaan kita yang sebenarnya. Kalau Bapak tidak menabung untuk uang kuliah kamu, buat kos-kosan kamu, pasti kamu mendapatkan uang lebih dari Bapak. Semua orang tua ingin sekali melihat anaknya itu senang, bahagia. Tapi kalau Bapak hanya bisa memberikan segitu, ya mau bersyukur. Wah, gawat juga ya, Pak. Kalau segini aja udah bersyukur, bisa sampai kapan kehidupan kita begini mulu? Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Gak baik, nak. Bapak lihat kamu tidak pernah lagi sholat. Al-Quran, sejadah dan mukena yang Bapak kasih sama kamu, tidak pernah lagi kamu sentuh sejak kamu kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajai kok kayak preman sih. Lu lama-lama nungguin mereka puntur deh. Banget. Sih lu mau banget. Gak tau, dari tadi kita juga nungguin ya, Bu. Mana tuh anak? Hei, itu dia. Hey, oh, iya, hey, ya ampun. Gimana ngumpul di sini? Dari tadi nungguin lo, Bo. Dari mana aja lo? Tadi gue habis makan soto, di belakang lapar banget gue. Enak banget, kita sini nungguinnya sampai kering. Lo gak balik ke rumah, Ci? Gue di rumah gue lagi rame, banyak orang. Gimana kalau kita party-party aja? Nah, ide itu bagus. Dia nih, gue udah siap tuh. Nah, gue dari tadi siapnya. Wah, kalau duit gue banyak, asik juga ya ikut mereka. Tapi di kantong gue cuma ada duit 100.000. Malu-maluin aja. Aduh, kayaknya gue gak ikut deh. Soalnya, tugas gue lagi banyak banget. Yalah, ngomongin tugas hari begini, kagak cocok banget ya. Ayolah, Ci, sekali-sekali. Ntar kita ketemu sama Novia. Dia kan ulang tahun, jadinya kita ditraktir deh. Nah, Novia ulang tahun? Iya. Ya, tapi kan gak enak lagi kalau kita gak ngasih kado. Lo pikir kita bawa kado? Lo kan tahu kita juga lagi bokek. Ya udah deh, kita bawa badan, kita ajep-ajep, kita senang-senang. Novia kan yang nanggung. Udah deh, ikut aja yuk. Yang penting kita absen muka, ya enggak? Iya. Yuk. Ya. Oke. Udah lah, yuk. 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 Hei, Pak Subur. Sekarang juga kamu harus pergi ke pembakaran. Besok pagi
banyak pesanan yang harus kita siapkan. Masya Allah, Pan. Udahlah, jangan banyak alasan. Sekarang juga kamu harus berangkat. Ayo, buruan. Eh, saya tunggu di sana ya. Saya ganti baju dulu, Pan. Lagi, Ci, lo datang udah happy banget. Ayo. Selamat ya, Nov. Thank you ya. Jangan lupa traktirannya. Sip. Atur aja, gampang. Okay. Selamat ulang tahun. Thank you. Nah, sekarang kita minum-minum. Sip. Tos dulu dong. Pasti. Terus, satu, dua, tiga, cheers. Ya. Bokap lo beliin apa? Bokap gue sih beliin gue mobil baru. Aduh, oh, mobil lama lo buat gue aja, gini daripada membazin. Enak banget ya jadi orang kaya kayak Novia. Multah dirayain, mau apa aja ada. Nah gue, orang tuanya kere, kulit arang. Mana? Kok gak ada orang? Lampu nyala semua. Mas Subur! Kok diam aja sih? Ayo kerja! Yang lain pada kemana, Bang? Kok pakai nanya-nanya segala sih? Ini ke malam minggu. Semuanya pada pacaran. Tahu kamu? Astagfirullahaladzim, Bang. Saya ini lagi sakit, Bang. Saya tidak kuat kerja sendirian. Begitu banyak. Saya tidak mau tahu. Pagi-pagi saya datang sini, ada yang sudah siap. Ngerti ya? Ya Allah, ya Rabbi. Berilah hambamu yang lemah ini kekuatan lahir dan batin. Kok ngelamun sih? Iya, Bang. Ayo kerja! Iya, saya kerja. Dasar manusia bodoh. Cici maaf ya. Thank you.
Ada apa? Ada apa? Subur. Ayo tolong. Ayo. Subur. Ayo. Subur. Apa-apaan nih? Subur, Pak. Insan. Sudah. Kamu kerja semua. Kerja kalian. Brengsek. Bikin susah aja nih orang tua. Kalian lihat semua. Arang-arangku rusak semuanya. Gara-gara si tua bangka itu. Sekarang, bakar yang banyak. Bakar! Hei! Bangun kamu! Arang. Jaga belakang bidon kamu. Saya kenapa, Bang? Sekarang kamu pulang. Makan jadi buta aja kamu. Nih, gaji kamu seminggu. Ambil! Udah pulang sana. Kalau kamu belum sembuh, jangan kesini lagi. Aku harus mencari pekerjaan lain. Berdosa rasanya kalau terus-menerus membuat Bang Salman jadi jengkel dan marah-marah setiap melihatku bekerja. Aku tidak menyalahkan dia, karena dia tidak ingin perusahaannya terhalang gara-gara anak buahnya yang seperti aku ini. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk niat baikku ini. Ada Pak Adil, ada. Berapa? Kalau 1 ton ada. Ya, kapan mau jemput? Ya, kalau gitu saya tunggu ya. Iya. Oke, malam Pak Adil. Assalamualaikum Bang Salman. Ngapain kamu kesini? Apa boleh saya mengganggu? Waktunya sebentar saja. Ada apa sih? Saya ingin berhenti dari kerja di tempat Bang Salman. Apa boleh? Boleh. Kamu itu bebas kok. Mau kerja kek, mau berhenti kek. Tapi masalahnya, bagaimana dengan sewa rumah saya? Kamu harus bayar setiap bulan kepada saya. Ngerti kamu? Saya mengerti Bang Salman. Saya akan bekerja keras. Saya akan berusaha. Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya. Kalau dia mau bersandar pada kebesarannya, insya Allah. Hebat. Baru kali ini saya dengar kamu bisa bicara sehebat ini. Ada apa lagi? Saya permisi. Assalamualaikum. Ya. Oh, masa tinggal segini sih duit gue? Baru 2 hari udah bokeh lagi gue. Lagi. Masa deh gue harus balik lagi ke rumah besok. Pak. Habis lagi uang saku kamu. Kamu belanjakan apa saja. Kok cepet habisnya? Ya kan kebutuhan Cici sekarang banyak, Pak. Lagian emang gak masuk akal banget sih. 100.000 buat seminggu. Iya, Bapak ngerti. Tapi yang penting uang semester kamu, untuk bayar kos kamu, bayar sewa rumah ini, alhamdulillah Bapak masih bisa dapatkan. Sudah kamu kesini lagi tinggalnya, biar uang saku kamu lebih besar. Elah, Pak, ribet amat sih.
Itu kan urusan bapak yang mikirin dan berjuangin kebutuhan aku. Mendingan bapak cari kerjaan yang lain aja deh. Daripada jadi kuli areng. Duitnya gak seberapa, gosong iya. Iya, nak. Bapak sadar itu. Kamu gak usah khawatir. Bapak tetap mendahulukan kepentingan kamu, nak. Jadi sekarang aku dapat duit? Iya, tapi gak banyak. Ya, serah bapak aja deh. Yang penting aku dapat duit, Pak. Aku udah mati kekeringan di tempat kos. Buruan ya, Pak. Aku udah mau masuk nih kuliahnya. Cari kerjaan sekarang susah ya, Pak. Apa-apa pada mahal. Kalau memang sudah garis hidup, mau diapakan lagi, Mak? Pak Subur kan enak. Punya kerjaan tetap. Kerja tetap di mana? Kerja di tempat bakar batoknya Pak Salman apa? Aku sudah keluar, Mak. Sudah tidak kerja lagi di sana. Lah, kenapa? Emang Pak Subur dipecat ya? Mengundurkan diri aja. Ya ampun, Pak. Zaman sekarang tuh cari kerjaan susah loh. Eh, hey, Sok. Lagi nyantai aja, Pak. Iya. Sendiri aja, Pak. Ah, kamu banyak basa-basinya. Pak, es teh manis dong. Ya, tunggu bentar ya. Capek deh. Habis kerja berat ya, Soya? Iya, Pak Subur. Alhamdulillah, kerjaan lagi banyak. Wah, Sok, cariin kerjaan dong buat Pak Subur tuh. Kasian. Ada ya, Sok? Mau, Pak. Kuman jadi tukang kebon. Saya mau. Kerja apa aja, saya mau. Ya udah, Bapak tunggu dulu, saya minum dulu. Ntar saya antar ke sana, ya? Iya, iya. Mak, cepet dong air minumnya. Daus nih. Makasih, Pak, ya. Bapak baik banget. Walat kalau saya bohong, Pak. Tadinya yang kerja di situ teman saya. Sekarang dia udah keluar. Soalnya dia udah punya sawah di kampung. Sawah itu dengan hasil gajinya sendiri dia beli di rumah orang kaya itu. Jadi gajinya lumayan besar ya, Sok? Ya lebih dari lumayan, Pak. Makanya Pak Subur nanti langsung aja temuin satpamnya yang ngurus semua yang kerja di rumah orang kaya itu. Nah, nanti Pak Subur bilang minta gaji berapa. Ya. Ya. Ya, 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 cepetan. Enak. Ci. Hai, Mas. Kenapa? Lo mau nggak bantuin gue? Bantuin lo apa? Bikinin tugas lo lagi deh pasti. Males ah gue. Enggak, enggak. Bukan itu. Gue pinjam duit dulu dong, Ci. Soalnya gue belum ditransfer dari kampung nih. Ntar kalau udah dapet, pasti gue balikin langsung. Ya elah, Mes. Gue juga sekarang lagi bokek nih. Lo pinjam yang lain aja ya. Ya. Si Lila itu lagi jatuh miskin. Tadi gue udah kemarinnya Dora. Eh, belum sempet ngomong, dia udah ngeluh lagi bokek. Gimana ya? Sini deh, gue mau beli ini. Berapaan tuh, Mas? Ini 100.000 dua biji. Soalnya si Dodi lagi butuh duit banget untuk ngebengkelin mobilnya. Makanya gue pinjem dulu duit lo. Ya udah deh, gue ada segitu. Bentar ya, gue ambil dulu. Yuk. Rp100.000, ya. Tapi hitungan lo tetap ngutang sama gue. Barangnya satu-satu, gimana? Heh, ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting lo satu, gue satu, semua senang. Oke. Nah, dah, dah. Permisi, Mbak. Boleh saya minta airnya sedikit saja? Pak,
Kalau di sini tuh nggak ada aturan kayak gitu. Kalau kerja, ya kerja aja. Di sini nggak ada fasilitas selain gaji. Makanya, besok-besok, kalau Bapak mau minum, bawa sendiri dong dari rumah. Jangan mau enaknya aja. Ya sudah. Saya permisi sebentar mau keluar mau beli air. Loh, emangnya Satpam belum kasih tahu ya peraturan di sini? Di sini tuh nggak boleh keluar sebelum waktunya, Pak. Udahlah, Bapak nggak usah sembarang ngomong. Nanti kalau ada apa-apa, memangnya Bapak mau tanggung jawab? Kalau saya mau sholat? Ah, ya udahlah, terserah Bapak. Udah, nggak usah banyak ngomong. Nanti Bapak mau dipecat. Masya Allah. Kok aneh sekali peraturannya ya. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku, dosa anak-anakku. Tunjukkanlah hamba jalan yang benar. Tuntunlah hamba pada jalan-Mu yang Engkau ridhoi, ya Allah ya Tuhanku. Bukakanlah hati anak hamba, semoga dia tetap dalam jalan-Mu. Amin ya Rabbil Alamin. Stop. Kenapa? Enggak. Cuma lo nganterinnya sampai di sini aja ya. Wah, kenapa sih, Ci? Orang kita main ke rumah lo juga. Kayak enggak, soalnya kayaknya di rumah gue tuh lagi ada acara kan. Gue gak enak kalau bawa lo. Mana? Tuh banyak mobil soalnya. Oh, kayak banyak tamu-tamu bokap gue deh lagi pada rapat. Oke deh kalau gitu. Gak apa-apa ya. Ya udah, gue balik dulu ya. Thank you. Bu. Oke, okay, besok jangan lupa kita ketemu Novia ya. Oke, okay, sip. Dadah. Ayo, Sok. Diminum. Makasih, Pak. Adanya cuma ini. Yang repotin. Entah apa-apa. Gimana, Sok, kabarnya? Baik, Pak. Gimana kerja di rumah itu? Nggak ada masalah kan, Pak? Alhamdulillah, nggak ada masalah. Cuma ada masalah sedikit. Masalah air. Air di rumah itu tidak boleh dipakai buat apa-apa. Kecuali buat nyiram kembang sama nyuci mobil. Sampai-sampai saya ngambil air wudhunya tayamu. Tapi mulai hari ini, saya akan bawa air sendiri dari rumah. Selain buat minum, juga bisa buat ambil air wudhu. Ya memang begitulah keadaannya, Pak. Makanya juga saya nggak mau kerja di situ. Terus terang aja, sebetulnya saya yang gantiin teman saya kerja di situ. Habis saya dengar-dengar syaratnya neko-neko begitu, ya saya nggak mau. Saya juga mau bilang terima kasih sama kamu sudah bantu saya untuk dapat kerjaan di sana. Pak Subur, ya komisi buat saya mana? Kan saya yang masukin Bapak kerja di tempat orang kaya itu. Oh, jadi pakai komisi ya? Ya, sedikit-sedikit sih, Pak. Boleh. Buat di rokok. Komisi apaan? Komisi sukarela, Mbak. Kan Bapak sampean saya yang masukin kerja. Masa sama teman aja pakai minta komisi sih? Cih, kamu masuk dulu ke dalam. Ayo. Enggak. Bapak ini apaan sih? Orang kayak gitu jadi kasih hati, Pak. Emangnya kita orang kaya apa peminta komisi segala? Bisa, Pak Sugar. Pak, emangnya Bapak nggak jadi kuli orang lagi ya? Bapak kerja di mana? Bapak sudah berhenti jadi kuli. Mestinya kamu tidak boleh seperti itu sama tamu Bapak. Kalau dia tamu nggak akan jadi kayak gitu dong, Pak. Udah tahu kita juga orang susah. Masih aja dipalakin. Mending kalau Bapak kaya. Astagfirullahaladzim, nak. Ngomong kamu. Pak. Cici, kesini mau minta duit nih, Pak.
di kampus lagi banyak urusan. Uang bapak tinggal sedikit. Tadi siang bapak bayar sewa rumah ini. Duit buat bayar kos-kosan aku ada nggak, Pak? Kan tinggal satu minggu lagi. Iya, tapi ada nggak? Ya ada. Bapak sudah kumpulkan. Ya udah, duitnya bekasi aku aja pas sekarang. Soalnya aku mau bayar besok. Biar aku nggak pusing lah, Pak, mikirin soal itu. Ribet. Eh, Pak. Aduh. Aduh, nak, nak. Uang ini bisa gue pakai dulu buat yang lain. Toh bayaran kos masih seminggu lagi. Minta dulu deh sama tukang kebun tuh kayaknya punya nih, ya. Cepetan ya, Ci. Bapak! Bapak tuh ngapain sih di sini? Aku malu aja kerjanya. Kamu merokok ya, Naya? Ah, udah deh, Pak. Nggak usah banyak tanya. Aku tuh begini supaya bisa main sama teman-teman aku yang kaya. Cici mana ya? Tahu tuh dia, Pak. Ci! Ci, buruan, Ci. Nah, iya, bentar. Pak, awas ya. Kalau apa bapak bilang sama yang punya rumah kalau aku ini anak bapak. Awas. Ya, 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 ya. Ya Allah. Semoga anakku engkau bimbing dan engkau jaga agar dia berada di jalan yang lurus. Jauhkanlah Cici dari pergaulan yang dapat menyesatkannya darimu, ya Allah. Mbak! Mbak Cici! Mbak, buka pintunya, Mbak! Saya banyak tugas nih, Mbak! Mbak! Gimana ya? Duit kos-kosan udah habis, gue beliin baju lagi. Mbak, buruan buka! Mbak I. Mana uangnya? Kayaknya saya nggak bisa bayar uang kos bulan ini sekarang deh. Itu baju baru bisa? Ini juga baru. Baju lama kok, Mbak. Iya, lama gantung di toko. Terus kapan bisa bayarnya? Soalnya bukan apa-apa ya, Mbak. Ntar saya dimarahin sama Bu Mariam. Iya pasti saya bayar, Mbak, tapi nggak sekarang. Bawel dasar lo, emang gue pikirin. Suatu saat nanti teman-temannya Cici pasti akan tahu siapa bapaknya yang sebenarnya. Sebenarnya aku tidak mau membuat Cici malu. Walaupun anak itu tidak pernah mau menerima kenyataan kalau bapaknya ini adalah orang miskin. Ya Allah, tunjukkanlah bagaimana cara hamba menghadapi anak hamba, ya Allah. Ini gaji kamu. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Sebetulnya bapak siapa? Baru kerja sebulan, sudah minta berhenti. Apa ingin melihat keadaan lingkungan rumah ini? Saya tidak ngerti maksudnya bapak. Maksud saya, bapak kerja di sini tuh
cuma pura-pura kan? Hanya ingin memata-matai rumah ini kan? Hah? Udah 3 orang, Pak, yang punya taktik seperti Bapak. Pura-pura mau kerja. Pada mau ngerampok kan? Masya Allah. Saya tidak punya niat seperti itu, Pak Satpam. Berdosa saya. Kalau perlu Pak Satpam foto saya. Kalau terjadi kerampokan, cari saya dan tembak kepala saya. Dulu juga orang yang mau ngerampok sini sama Pak seperti itu, Pak. Ini rapat orang aja. Tunggu sebentar. Lihat-lihat, Pak. Masih suka daun muda ya, Pak? Astagfirullahaladzim. Biasa, Pak. Kalau orang kaya mah gaulnya kayak gitu, Pak. Duduk, Pak. Urusan kita belum beres. Pak! Siapa suruh sih, Pak, Bapak sini? Bapak mau ngomong sama kamu, Nak. Tapi kok Bapak tahu aku kos di sini? Iya. Dari sore tadi Bapak berusaha untuk cari kamu, Nak. Akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah bisa ketemu sama anaknya sendiri. Ya tapi Bapak ngapain, Pak, ke sini? Ada perlu apa sih? Siang tadi Bapak lihat kamu dari pos satpam. Lihat apa? Pergaulan kamu itu tidak islami. Tidak baik bergaul semacam itu. Pangkuan sama laki-laki tidak diridhoi oleh Allah. Tinggalkan teman-teman kamu yang semacam itu. Pak, Bapak nggak usah yang dikit-dikit aku. Aku tuh udah gede. Lagian, Pak, kalau aku ntar udah tua kayak Bapak, aku juga nggak akan gaul-gaul lagi kok. Astagfirullahaladzim, Nak. Nggak baik bicara seperti itu sama orang tua kamu sendiri. Udah lah, Pak, Bapak sekarang pulang deh, pulang. Aku mau belajar. Tapi jangan lupa, Pak. Besok kasih aku uang. Uang awal itu udah habis buat belanja. Pulang, pulang, pulang! Pulang, Pak! Iya. Bapak pulang. Sok! Apa-apaan sih kamu? Kaget saja. Kaget ya, kaget ya. Bapak jangan pakai belaga lupa, Pak. Mana komisi buat saya? Komisi apa, Sok? Komisi apa, komisi apa? Bapak kan masuk kerja, saya yang masukin. Iya, Sok. Tapi... saya sudah tidak kerja lagi di sana. Saya sudah keluar, Sok. Sok! Saya nggak ngerti. Biar bagaimana saya tetap komisi. Cepat! Orang cepetan, ah. Ada segini. Ya, apa, kek? Ya, sudah, ini. Kok segini sih? Sudah cukup, Sok. Tolong, Sok. Kam siap, kam siap. Nanti kalau ada kerjaan lagi, saya bilangin ya. Ci, gue udah tahu tentang waktu lo. Lo udah mabok ya, Mes? Gue serius sekali. Bokap lo tuh kecil banget ya. Udah kayak orang udik, tau gak? Jalan kaki, pakai sandal jepit lagi. Lo udah ngaco, Mes. Gue udah ngerti lo ngomong apa. Tadi lo ngobrol kan sama dia di halaman. Lo tuh gak usah minder gitu lah. Gue juga gak akan ngomong kok sama anak-anak. Dan malahan, gue ini mau ngomong sesuatu sama lo. Kalau gue ini anak petani miskin. Tapi bokap gue sama bokap lo tuh sama. Maksain gue untuk kuliah. Padahal keadaannya pas-pasan. Ya kayak gitulah kayak lo. Lo bohong ya sama gue. Lo bilang waktu itu bokap lo nakoda kapal pesiar. Iya, emang gue bohong. Sebenarnya tuh,
bokap gue nakoda kerbau untuk bajak sawah. Tapi ini rahasia antara gue sama lo. Kalau kayak gitu juga kita mana bisa bergaul sama Novi, Dodi, dan yang lainnya kan kalau nggak ngibul dikit. Gue malu banget jadi orang miskin, Mes. Jatuhin harga diri aku. Kamu ini kenapa, Sindo? Datang-datang terus marah-marah sama orang tua. Ya lagian bapak keterlaluan banget. Ngapain sih, Pak? Bapak pakai repot-repot datang ke kos-kosan aku? Sengaja ya, Pak, mau bikin aku malu? Nah, kalau bapak salah bertindak, bapak minta maaf sama kamu. Bapak minta maaf dengan ridho. Bapak cuma khawatir dengan pergaulan kamu seperti itu. Terserah orang dong mau bergaul kayak apa. Mau begini kek, mau begitu kek. Pergaulan kamu itu, nak, keliru. Melanggar aturan agama kita. Bapak khawatir dengan kuliah kamu nanti jadi berantakan, masa depan kamu jadi hancur. Kita ini bukan orang yang gampang cari duit. Kerja keras dulu baru dapat duit. Syukur-syukur kalau dapat. Udahlah, Pak. Bapak nggak usah repot-repot mikirin aku. Aku tuh bukan anak kecil lagi. Aku udah gede. Repot pakai ceramah. Astagfirullahaladzim, nak. Pak, udahlah, Pak. Aku capek dengernya. Sekarang ya, Pak, aku kesini mau minta duit. Iya. Bapak akan ambilkan. Sisa uang kita tinggal segini. Tapi kamu sisakan untuk bayar kontrakan rumah ini. 350. Cuma 850.000 aja. Hah, kirain berapa. Nggak bisa dibagi nih, Pak, cuma segini. Lagian uang kos-kosan aku juga nunggak kemarin belum bayar. Ya udahlah, uang. Makasih ya, Pak. Nak, nak, hati-hati ya, nak. Jangan lupa dirikan sholat. Pak, ini diangkat, Pak. Pak, angkat ini. Assalamualaikum. Pak Salman, apa kabar? Baik. Tadi istri saya telepon, katanya Pak Subur mau ke rumah. Saya kira Bang Salman masih di rumah. Sebenarnya satu jam lagi saya mau ke rumah Pak Subur. Tapi sekarang Pak Subur udah ada di sini. Ada apa sih? Sebenarnya saya ke sini mau memohon. Mohon apa? Untuk bulan ini saya belum bisa bayar uang kontrakan, Pak. Apa-apa sih kamu? Pagi-pagi kamu sudah bikin darah saya naik. Kalau kamu nggak punya duit, ngapain kamu kesini? Saya datang kesini supaya Bang Salman nggak kecewa. Saya kecewa? Saya marah sama orang yang tinggal di rumah saya, tapi tidak mampu bayar. Kamu mau apa sekarang? Saya mau minta tolong, kasih saya waktu dalam satu bulan saja. Saya mohon keikhlasan Abang. Assalamualaikum. Saya mau... Waalaikumsalam. Ini ada barang baru. Itu baut kencengin tuh yang itu. Oh, iya, iya. Ini yang dikencengin. Jangan bikin bangkrut tanah. Iya, iya. Ah, jangan bener dong. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa, Pak, ya? Apa boleh saya numpang sembahyang?
Oh, boleh, boleh. Itu kamar mandinya. Silakan, Pak. Udah beres? Beres, Ji. Yuk. Alhamdulillah. Udahan, Pak, sholatnya? Sudah. Terima kasih. Kenapa tadi bajainya rusak? Rusak sih kagak, Pak. Emang bajainya lagi pada nganggur. Orang yang biasa bawa nih bajai, udah pada pindah kerja semua, Pak. Pak Haji. Kalau tidak keberatan, apa boleh saya cari nafkah lewat bajainya Pak Haji? Emang inti bisa bawa bajai? Insya Allah bisa. Baik, besok inti bawa ini bajai. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Bang, bajai bang! Komplek DKI berapa bang? 7.000. 5.000 ya? Ya sudah. Sakit ya? Bapak lapar ya? Iya, saya belum sholat. Mau sholat dulu. Makan dulu, Pak, baru sholat. Iya, Pak, makan dulu. Ntar pingsan loh, Pak. Ya, enggak apa-apa, sholat dulu. Saya duluan. Iya. Hira.
Sebentar, Pak. Pak Subur, kapan kamu bayar tunggakan itu? Hah? Maaf, Bang. Beri saya waktu. Sekarang ini saya betul-betul tidak punya uang. Kalau kamu tidak mampu, keluar dari sini. Saya ini bukan orang kaya. Saya masih butuh duit. Tahu kamu itu? Iya, baik, Pak. Saya akan usahakan. Usaha, usaha. Kapan? Sekarang ini saya tidak bisa kasih kepastian, tapi insya Allah saya akan lunasi tunggakan saya. Sekarang saya kasih keringanan. Tapi awas, jangan bikin saya sewot lagi, ya? Bisa ngerayain ulang tahun aku sendiri. Bisa party, shopping. Kembalikan dompet itu ke tempatnya. Dompet itu bukan hak kita. Hah? Ayo keluarkan dari tas kamu, sini. Enggak, Cici lagi butuh duit, Pak, sekarang. Dompet itu bukan punya kita, bukan hak milik kita. Itu Bapak ketemukan di bajai. Ayo sini, Nak. Ya, Bapak kan nemu di bajai, berarti uang itu kan punya Bapak juga. Punya kita. Ya kan, Pak? Bapak nggak nyolong? Iya, tentu saja Bapak tidak nyolong, Nak. Tapi dompet itu kan harus Bapak kembalikan sama yang punya. Ngapain dibalikin? Bapak nih, beku banget sih. Jelas-jelas Bapak nggak nyolong. Nah, kita masih punya hati nurani. Kita harus sadar bahwa di dalam dompet itu bukan milik kita. Bodoh amat, yang penting Bapak nggak nyolong. Nah, kembalikan. Bapak ingat nggak sih, kalau hari ini itu Cici ulang tahun? Iya, Bapak tidak pernah lupa ulang tahun kamu, Nak. Bukan berarti uang itu boleh kamu ambil. Dari Cici kecil sampai segede gini, Bapak nggak pernah kan ngerayain ulang tahun Cici? Dan sekarang saatnya Cici bisa ngerayain ulang tahun Cici sendiri. Sini, Nak. Jangan-jangan kamu ajak. Apa sih? Nggak mau, apa? Nggak mau! Nggak mau, jangan, Pak! Jangan! Ya Allah, ampunilah dosa-dosa anakku, ya Allah. Sadarkanlah kalau dia sudah mengambil hak orang lain. Gimana nih, sekarang kita mau makan di mana? Serah kamu, sayang. Ah, lebih baik kita ke puncak makan kambing guling, jagung bakar. Enak kan tuh? Enggak. Aduh, itu kejauhan banget. Gimana kalau kita ke diskotik aja? Hah, ke disko? Wah, kacau tuh ke diskotik. Kepagian banget nggak? Iya. Tapi kepagian nggak sih lo, Bo? Ya enggak lah, yuk. Puncak kacau lo, puncak. Ya udah deh, atur aja. Yang penting kita jalan dulu. Ya udah, sekalian kita ngelayain ulang tahunnya, gimana? Oh iya, iya. Oke. Oke. Yuk. Cari siapa, Pak? Maaf, Mbak. Saya mau cari anak saya. Namanya Cici Farida. Kata dia orang tuanya pengusaha. Pengusaha apaan ya tampangnya kayak begitu? Bapak orang tuanya Cici? Iya. Kayaknya nggak ada deh, Pak. Tadi dia pergi dengan teman-temannya. Tapi saya nggak tahu dia pergi kemana. Ya sudah. Terima kasih, Mbak.
Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ini bajaj kenapa jadi rusak begini? Ini gimana urusannya dong nih? Maafkan saya, Pak Haji. Saya yang salah. Saya mau bertanggung jawab. Ente mau tanggung jawab pakai apaan? Apaan nih? Duit setoran? Ente buat ganti rugi? Gila ente! Ya bukan, Pak Haji. Uang setoran itu kan ada lebihnya. Jadi bisa untuk ganti rugi. Kagak. Mulai hari ini, ente anda pecat jadi supir bajaj. Pergi! Allahu Akbar. Betapa berat ujian yang engkau pikulkan padaku. Ya Allah, berilah aku kekuatan dan kemudahan ikhtiar atas segala cobaan yang telah engkau anugerahkan kepada hamba. Ya Rahman, Ya Rahim. Assalamualaikum, Bang Salman. Saya sebenarnya... Gak ada toleransi lagi buat kamu. Kebanyakan toleransi bisa-bisa saya darah tinggi. Tahu kamu itu. Sekarang anak buah saya lagi beres-beres di dalam. Jadi kamu gak usah repot-repot. Sebentar lagi barang-barang dalam rumah kamu akan keluar. Kapok saya ngasih hati sama orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Maafkan saya ya, Bang, ya. Atas semua kesalahan-kesalahan saya. Saya sudah berusaha keras. Saya sudah ambil barang-barang yang mesti saya bawa, Bang. Sisanya, barangkali boleh Abang ambil. Hitung-hitung untuk mengurangi hutang saya. Dari tadi saya sudah berpikir kayak begitu. Tahu diri juga kamu rupanya. Orang-orang itu mandiri. Aku harus mandiri seperti mereka. Siapa tahu aku akan banyak dapat pelajaran hidup dari pemulung itu.
Rul. Ya, Pak. Siapa orang itu? Alah, paling juga musafir, Pak. Hah? Ada siapa, Karul? Ada orang baru yang nyasar ke sini. Loh, tadi katanya musafir, kata Mas Arul. Iya, orang yang nggak punya rumah kira ini namanya juga musafir, Aulia. Oh, gembel juga toh. Gembel baru itu, Pak. Woi, gembel. Lagi ngapain kamu? Sini, gabung. Gembel baru kok ya belagu. Orang lagi berdoa kok diganggu sih? Ya, hari gini doa percaya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, saya nggak kayak gini, Mas Krisno. Kamu itu ngomong apa? Sembarangan begitu. Kualat mulutmu baru tau rasa. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba tidak tahu lagi harus pergi kemana. Rasanya hidup ini tanpa tujuan, ya Allah, ya Tuhanku. Namun hamba akan tetap beriman dan bertakwa kepada-Mu. Ampunilah segala dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosa anakku. Hamba bersujud di hadapan-Mu meminta ampun, ya Allah Tuhanku. Amin, ya Rabbil. Eh, Pak. Pak. Kemari, Pak. Ya, baik. Ngobrol-ngobrol di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudahlah, Pak. Biar saja. Oh, ini gembel baru itu. Bau juga ya. Sembarangan kamu ngomong. Silakan duduk di sini. Kita sama-sama orang jalanan. Betul, Pak. Kita bersaudara, toh? Iya, benar. Apa itu, Pak? Cari kardus sama plastik aja, Pak, yang ada harganya. Iya, Pak. Jangan nyari plastik. Nyari ini aja. Kertas, kardus, ada harganya. Kalau itu mah nggak ada harganya. Pak, kena saya nanti, Pak. Saya bisa sekarang. Bisa saya. Iya, iya. Eh, udah. Eh, gue udah oke belum? Udah, tinggal duduk manis, diem. Nah, nunggu deh tuh kan. Iya nih, Bu. Kok si Om Emil gak datang-datang sih? Basi nih gue nunggunya. Cici, jangan kayak orang susah deh. Cari aja yang lain. Ntar tuh gue jadi jalan sama Om Edi. Kan ninggalin gue dong. Ya udahlah, ikut aja. Siapa tahu Om Edi suka 2-in-1. Nah, asik kan tuh gue bagi-bagi. Asik kan. Oh, gila lo. Om Emil tuh tajir gak sih, Bu? Pokoknya lo sekali main, dapet deh tuh satu rumah, mobil lah. Lo mau apa juga, ayo deh. Enak juga. Makan ya gue ajarin lo kan. Nggak rugi kan lo tempatan sama gue? Enggak. Bagaimana nasib Cici sekarang? Semoga Allah selalu melindungi dirinya. Aku kangen sama dia, ya Allah. Tapi enggak mungkin anak itu sudi nemui aku lagi dalam keadaan seperti ini. Pak Subur. Kemari coba. Menghangatkan badan di sini. Silakan, Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Kalau begini kan hangat, kita bisa ngobrol apa yang Bapak Pak, mungkin punya. Oh iya. Kopi? Ya. Wah, seger nih.
Kopi aja kamu dengar. Gimana sih kalau kita minta tolong Pak Subur buat ngajar ngaji sama sembahyang? Iya, Pak. Apa Pak Subur bersedia? Iya, kalau memang diminta, saya akan coba. Alhamdulillah, ya Rabbi Alamin. Buat apa? Belajar ngaji, belajar sholat, gak ada gunanya. Lawung gembel, sampai mati ya tetap gembel, gembel. Eh, Aulia, namamu itu api tenan loh. Tapi kelakuanmu itu loh gak ada manis-manisnya. Mas Aulia tidak boleh bicara seperti itu. Allah itu maha pemurah. Siapa saja hambanya yang mau bersujud, mau merendahkan diri di hadapan Allah untuk minta pertolongan, insya Allah, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Bahala Pak Subur, ya gak mungkin. Gak mungkin toh. Nah, buktinya, Pak Subur masih tinggal di sini sama kita. Padahal Pak Subur gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Ngaji tiap waktu. Tapi nasibnya, ya tetap gak berubah. Ya tetap gembel. Kelakuanmu itu loh, Aulia. Itulah Pak Subur. Kelakuannya begitu, keras kepala. Sepertinya dunia ini milik dia. Tidak apa-apa, Pak. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar yang gampang-gampang. Sekarang Bapak tingkatkan sedikit ya. Kalian harus tahu semua. Kita sama-sama ya. Ayo, coba sama-sama. Ya. Bagus. Ya. Coba Meli sini, berdiri, berdiri. Coba sini. Nah, ini apa? Mim. Nun. Waw. Ha. Hamzah. Iya. Iya. Iya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ih, omnya gede banget sih. Masa sih, abis kamu cantik sih. Ah, bisa aja kan aku jadi malu, om. Ci, ada apa? Yaudah yuk, om. Sekarang aja yuk. Yuk. Pak, ngapain lagi sih Pak Bapak datang ke sini? Bapak tidak tahu, Nak. Tiba-tiba saja Bapak kangen sama kamu. Bapak pengen ketemu sama kamu. Ih, Bapak ini apaan sih? Nah, nggak penting deh Bapak tuh. Bapak tuh yang makin tua, bukannya makin maju, malah yang ada makin mundur, tau nggak? Iya, aku tuh malu banget deh Bapak gelendangan kayak gini. Bapak sudah bekerja keras. Bapak sudah berusaha. Tapi Allah menggariskan hidup Bapak seperti ini. Dan Bapak harus menerimanya, Nak. Barangkali ini adalah hidayah buat Bapak. Dan semoga juga buat kamu, Nak. Hidayah? Hidayah apaan, Pak? Kalau yang ada cuma bikin aku malu aja. Lagian kalau emang udah gak berguna lagi, ngapain sih lama-lama di dunia ini? Yang ada malah bikin ai. Astagfirullahaladzim, Nak. Istighfar kamu. Walaupun hidup kita sekarang ini di bawah, belum tentu di bawah juga di mata Allah. Udah lah Pak, aku tuh udah capek. Udah malas ngomong sama Bapak. Mendingan sekarang Bapak urus aja Pak diri Bapak sendiri. Dan aku akan urus diri aku sendiri. Toh aku juga udah bisa kok cari duit sendiri. Jadi Bapak sekarang gak usah repot-repot cari aku. Ntar aja ketemunya kalau aku udah mati. Sana pulang, Pak!
Astagfirullahaladzim. Ya Tuhan, bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku akan tetap mendoakannya. Semoga dia berhasil. Berhasil di jalanmu, ya Allah. Ya Tuhan. Tanda apa ini? Ci, di mana kamu nak? Sedang apa kamu sekarang? Kok tiba-tiba bapak kangen sama kamu? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Ampunilah dosa-dosanya. Tunjukkanlah jalan yang benar. Astagfirullahaladzim. Anak saya. Jadi Cici anak bapak? Betul, Mbak, anak saya. Sekarang dia ada di mana, Mbak? Masih di ruang ICU, Pak. Karena ginjalnya hancur, dua-duanya tertusuk batang pohon. Memangnya anak saya kenapa? Jatuh dari lantai 3, Pak. Untungnya lagi ada Novia yang ngebantuin ngebayarin rumah sakit. Coba kalau nggak ada dia, rumah sakit nggak akan menolong Cici. Dokter, sudah bisa saya lihat anak saya? Jangan sekarang, Pak. Mulai sekarang, anak bapak harus cuci darah. Ginjalnya rusak. Apa tidak bisa diperbaiki, Dok? Masih ada cara lain agar anak bapak nggak perlu cuci darah setiap minggu. Itupun kalau ada ginjal lain yang dapat kami pasang menggantikan ginjal anak bapak yang sudah hancur itu. Itu bukan hal yang mudah, Pak. Karena banyak persyaratan medis yang harus dilalui. Pak Subur kok sendirian? Pak Kris. Saya dengan teman-teman punya rencana, Pak Subur. Rencana apa ya? Katanya dua hari lagi Isra Mi'raj. Betul begitu, Pak Subur? Oh iya, betul, Pak Kris. Dua hari lagi tanggal 27 bulan Rajab. Iya. Kok hampir lupa saya. Begini loh, Pak. Teman-teman ingin supaya rencana Isra Mi'raj itu dilaksanakan di musala kita itu loh, Pak. Dan katanya ingin supaya Pak Subur nanti yang mengatur acaranya sebagus mungkin. Begitu, Pak. Bagaimana, Pak? Insya Allah akan saya coba. Ya, kalau begitu terima kasih. Saya pamit dulu, Pak Subur. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Subur. Pak, aku di sini.
Pak Subur lagi ngaso toh. Tapi kok suaranya lemes banget ya, Pak? Apa Pak Subur sakit? Atau Pak Subur ada yang dipikirin? Nah, saya tahu nih. Pak Subur pasti mikirin saya kapan saya kembali jadi orang beriman. Jangan terlalu khawatir, Pak. Saya pasti kembali. Sekarang hampir kembali. Bukan itu, Mas Aulia. Aku lagi mikirin anak perempuanku. Kenapa? Apa anak Pak Subur minta kawin sampai dipikirin begitu? Anak saya sekarang ini ada di rumah sakit. Ginjalnya rusak gara-gara kecelakaan. Waduh, kasihan, Pak. Terus dia masih hidup kan tapi? Ya masih. Tapi dokter bilang kalau anak saya mau tetap hidup harus cuci darah seminggu sekali. Aduh, duit dari mana? Nah, apa gini Pak Subur? Kalau memang ada yang jual ginjal, nanti saya ajak teman-teman urunan untuk beli ginjal. Atau kalau tidak, biar saya bilang sama Pak Dikrisno. Jangan, ah. Jangan bilang sama siapa-siapa. Mereka itu sudah susah. Jangan ikut mikirin persoalan saya. Biar saja saya sendiri. Saya cerita sama kamu supaya saya tidak terlalu sendirian. Oh, iya. Ya, kalau gitu saya nggak bakal cerita-cerita. Tapi kita harus berdoa, Pak, ya. Dan berusaha. Ayo, sekarang kita jalan. Siapa tahu kita bisa nemu ginjal di tong sampah, ya. Pak Subur. Nggak usah, Pak. Saya nggak bakal nyasar kok, walaupun saya buta. Hati-hati, ada god itu, ah. Oh. Silakan duduk, Pak. Sabar ya, Pak, sabar. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin menolong teman Bapak. Tetapi nyawa teman Bapak sudah tidak tertolong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sabar ya, Pak, ya. Beliau memberikan amanat agar ginjalnya diserahkan kepada anak Bapak. Pak Subur, insya Allah ginjal dari teman Bapak yang mulia itu dapat ditanam dalam tubuh anak Bapak. Alhamdulillah, banyak kesamaan antara ginjal tersebut dengan darah dan jaringan tubuh Mbak Cici. Alhamdulillah. Ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya kau berikan juga anugerah dan ampunan hidayah pada anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini bersama-sama. Walaupun dalam kesederhanaan,
Walaupun baru saja kita ditinggalkan oleh teman kita tercinta, Bapak Aulia, yang sudah mendahului kita semua. Untuk itu kita hanya bisa berdoa, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, patut kiranya kita berbangga, walaupun dalam keadaan prihatin, kita bisa sama-sama merayakan hari besar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita mulai saja? Silakan, Pak. Silakan, Subur. Ayo. Thank you.